guys. Tadi maaf, videonya tiba-tiba kepotong sendiri ya. Korap. Terus juga kebetulan memang udah 20 menit lebih, jadi ya udahlah. Daripada kalian bosen, lanjut part 3 aja lah ya. Tadi sampai Volvo ini ya, 740 GL. Yaudah, next ada Challaston 3 ya. Ya ngomong-ngomong Challaston 3 juga, dulu ada warna hitam ya? Ada. Warna hitam sempat mampir. Tapi cuman fotonya blur banget. Ya, ini ada. Nah ini ya, mobil langka, Renault Scenic kalau gak salah ya. Agak jarang lihat. Ini ada. Wah, JCW. JCW lagi yang, apa ini? Ya model F56. Ya. Yang paling baru. Nah, ada Tesla Model 3. Ada dua ya di sini. Nah, ini lebih langka dari STI ya. Ini WRX biasa. Iya udah. Nah, ini Mercy kentang ya sebutannya. Lucu ya namanya Mercy kentang. Agak jarang banget, terus mahal ya ini, mahal. Nah, ini Toyota Porte. Toyota Porte, mobil impor lah ya. Dua pintu tapi sliding door, agak unik ya, mobil Jepang aneh-aneh. Maksudnya mobil market Jepang. Iya deh. Unik lah. Nah, ini RX-8 lagi tapi yang Spirit R. Spirit R itu cakep. Lagi-lagi limited. Ini apa nih? Proton. Proton Neo. Ya, hot hatch gitu kurang paham lah ya, mobil Malaysia. Ini apa? Ini Toyota. Kayak semacam Toyopet gitu. Ah, entah. Toyota udah tua. Convertible sepertinya bakar. Terus udah hilang ya sekarang. Iya, udah enggak ada lagi. Wah, nah, ini smart yang tadi. Smart yang tadi ya. Oh iya, ini di part 1. Buat yang belum nonton part 1 2 nonton dulu. Kok enggak bingung juga langsung nonton part 3 kita ngomongin apa. Terus ini Hyundai Coupe atau Hyundai Tiburon. Lumayan jarang lihat juga ya. Ini VW Safari. Safari. Ini apa nih? Renault apa ya? Renault klasik. Ini mirip mobil PUBG. Agak langka lah ya. Ya, yang tahu boleh komen. Wah, ini Maserati Quattroporte ya. Sempat ada Ghibli juga ya, tapi jarang keluar. Sempat ada Ghibli juga. Warna hitam ya? Enggak, coklat. Oh, coklat. Coklat. Agak jarang sih coklatnya. Nah, ini BMW X4 pas baru masuk Indo. Kalau nggak salah sih ya, ini first customer unit punya. Lumayan ya, bisa ada di sini. Terus juga, ya udah lumayan lama, sampai sekarang juga masih jarang ya lihat ekspor. Mungkin kurang laku kali ya. Nah, Nissan Presiden. Presiden ini dipakai di pemerintahan pada waktu itu. Agak jarang sih ya. Nah, kalau ini baru BRZ, ini bukan 86 ya. 86 mah banyak. Banyak, kalau BRZ agak jarang. Agak jarang. Ya udahlah. Ini Tundra sama Silverado, tapi Silveradonya beda, nanti kita ada fotonya. Kalau ini apa, Legacy? Subaru Legacy, agak jarang. Sama depannya ada Mercy GL, GL500 tapi yang model lama, lumayan langka juga ya. Lumayan. Wah, ini Calif. Ferrari California. Oh ya, ada ngomong Ferrari. Dua biji ini. Oh ya, California di sini ada dua. Warna merah juga satu lagi, tapi jarang keluar kayaknya. Sama ngomong-ngomong Ferrari, ada itu ya. Dulu sempat ada itu ya. Scuderia. 430 Spider sama Scuderia. Scuderia warna apa ya? Scuderia yang merah, terus yang Spider warna kuning. Spider kuning. Tapi kayaknya Scuderianya pendatang. Kalau yang Spider dulu penghuni ya. Terus yang Spider pun punya TT. Oh iya, generasi awal. Audi TT, tapi ya udahlah. Ini ada. Wah, ini juga bikin kaget ya. Soror. Toyota ya. Soror. Furman Supra. Furman Supra, tapi ya langka. Tetap langka dan mahal ya. Ini Ford Capri. Ini hasil restore ya. Waktu itu ada teman non car guy dibilang, gua ketemu Mustang. Iya. Yeah. Teman kira Mustang, tapi ini Ford Capri. Pas dia foto kasih gua lihat Capri. Iya. Yeah. Next ada Cadillac Escalade lagi. Tadi putih. Nah, ini hitam. Lebih elegan. Nah, M2, BMW M2 sama ada lagi M2 biru, M2 competition biru. Oh, competition. Okay. Tapi enggak tahu itu tamu atau apa. Tapi pernah ada. Lihatnya dari spion sih. Ini Ferrari California, tadi lucu sih, lagi belanja buah naik Ferrari, enak banget ya. Daily ini, gila. Ini gak tahu mobil apa guys, soft top, mobil off-road gitu ya. Menarik sih, kurang tahu. Oke,
kalau ada yang tahu boleh komen. Boleh komen di bawah. Ini G kelas. Sempat ada G 55 ya waktu itu. Ini G kelas biasa. Nah, ini sepertinya Gili apa? Gili M Grand 7 atau apa lupa. Ini sedan. Terus ada Gili apa lagi? Hatchback. Nah, waktu itu dia juga punya Gili M Grand yang hatchback. Ini kan sedan, ada versi hatchback-nya. Sama ada lagi mobil Cina satu. Apa tuh? Cherry, Cherry Istal, semacam kayak wagon-wagon gitu ya. Kayak dia emang suka mobil Tiongkok ya. Cina kali ya. Mobil Tiongkok. Nah, kalau ini garasi car guy. Boxster, Fair Lady, Celica, Z3. Kalau ini Hyundai apa ya namanya? Hyundai apa ini? Enggak pernah lihat sih gua. Lupa. Cuma agak rare sih ini. Lumayan rare Hyundai, mobil mewah gitu lah ya, guys. Ya. Mungkin kalau yang tahu boleh komen. Komen aja di bawah. Nah, ini Silverado yang beda. Kalau yang tadi kan 4 roda. Kalau ini 6 roda, guys. Tuh, lihat fender belakangnya. Wheel arch-nya. Gede banget. Waktu itu pulang sekolah pernah ketemu ini. Wah, gila sih. Kalau kegila sih mati lah. Nih, panjang banget. Lihat aja, X-Trail di depan. X-Trail SUV besar aja. Lihat kecil, guys. Ini ada. Ini Daimler 6. Di kompleks, kebetulan. Lumayan langka lah ya. Lumayan. Terus lumayan juga. Wah. Kenapa ini? Lumayan juga sih bisa kondisinya gitu. Oh iya, ini kondisinya masih. Banyak kan udah rusak. Ini. Ini apa ini apa? Kaget, guys. Masa lagi pengen belanja makan tiba-tiba Rolls-Royce Phantom Coupe. Ini bukan coupe yang biasa bukan. Ini Aviator Edition. One of berapa ya? Di Asia cuma 2 ya. Dengar-dengar sih cuma gitu ya. Kayak Asia loh, bukan Asia Tenggara. 20 Asia. Unit kayaknya worldwide atau berapa puluh lah, dikit banget guys. Dan ini depan komplek, wah kaget guys. Nih, lagi mau nyuci mobil dia. Kata Cressida ya teman-teman. Iya Cressida. Nah sebelahnya ada Mercy atau ada Tiger. Tiger. Ya, di sana. Wah ini Honda apa? Step wagon. Mobil Jepang lagi lah ya. Wah. Toyota Noah. Ini biasanya yang ini. Dan penerusnya Navon bukan sih? Iya. Ya. Sebenarnya Navon tuh mau masuknya namanya Noah. Cuma gara nanti kembaran jadi aneh. Ya udahlah, agak jarang. Sebaru X3 lagi. Yang GT. Ya kurang tahu lah. Wah yang lumayan. Kalau ini Honda Civic ya? Civic generasi awal. Pertama atau yang kedua? Nah kurang tahu sih, cuman agak jarang juga ya. Terus kondisinya ini masih bagus. Bagus banget. Ada satu lagi ketemu waktu itu keropos sudah. Oh iya. Kalau ini sih masih keren banget guys. Modifnya kayak mobil-mobil rally gitu ya. Belakangnya ada mudguard. Ada mudguard. Ini udahlah. Ya. Nah ini Mercy TE yang tadi jarang banget, mahal. Nah, Daimler lagi. Daimler bukan Jaguar ya. Agak bingung ya. Di sini lebih banyak Daimler daripada Jaguar biasa. Tapi ya udah. Nah ini Mercy apa ini? 300 SEL. Jadi bukan S ya, ini sebelumnya SEL bilang kak. Ini Hummer H3 sama STI. Ya mobil-mobil off road agak lucu, agak jarang berduaan bisa. AWD gitu ya. Ini foto aja. Nah ini Jeep apa nih? Jeep Compass ya kayaknya. Terus tulisannya limited, kalau Wrangler kan unlimited. Jadi agak jarang lihat juga sih Jeep Compass yang agak lain. Lucu sih lihat Wrangler. Terus ini di depan ada Focobomb. Sirocco. Tapi ya lumayan banyak lah ya Sirocco. Jadi mio ya. Wah ini foto saat hancur. Tapi ini 458 Spider. Kayaknya pendatang. Gak jelas fotonya tapi mio deh. Oh ada juga 458 ya. Oh iya di dekat rumah kita ada juga 458 warna kuning. Tapi ya di kanan itu terus. Suaranya kenceng banget. Kenceng banget ya. Setiap kali pulang lewat rumah wah. Lagi tidur aja kebangun guys. Tapi ya udahlah, gak pernah ngefoto. Ini Subaru Outback, lumayan jarang ya. Yes. Ya udah. Nah ini ya, Paceman. Paceman All4 ya, AWD. Yes. Ini Countryman versi coupe. Agak jarang lihat juga. Lumayan rare loh, soalnya abis yang generasi yang baru ini udah gak ada Paceman lagi. Iya, kalau gak salah sih udah gak dibuat lagi. Mungkin kurang laku atau apa, kita gak tau. Iya. Jarang lihat juga sih. Ya udah. Nah, ini bukan VW Beetle biasa. Ini pakai body kit. ABT. Agak jarang. Ya udah. Ini
Opel. Opel apa Chevrolet ya? Agak jarang lah pokoknya. Nah, ini bikin kaget juga ya guys. Megan Ares. Renault Megan Ares. Kalau ini bukan pendatang, ini penghuni. Dan kayaknya udah sih punya teman sih waktu itu. Oh iya. Tapi udah dijual. Ini ada. Audi Q8. Wah ini awal-awal baru-baru Q8 masuk sini. Kan unitnya masih dikit banget ya. Nah ini salah satu yang udah dapet di sini guys. Kaget sih. Dan ini termasuk jarang keluar kandang sih dia. Pernah keluar, gue lihat sih 3 kali sih keluar. Dan ke foto 1 kali doang. Tapi ini yaudah. Nah, Sangyong lagi. Sangyong apa ini? Rexton atau apa? Entah. Mirip-mirip Suzuki apa? MU7. Ya, itulah ya. Suzuki maksudnya Isuzu. Isuzu. Suzu. Ini udah lah. Nah, ini Maserati 3200 GT. Lucu sih. Agak aneh bentuknya, agak unik-unik. Wah, kayak turbo. Kayak turbo. Ini pakai body kit tech art ya? Ya, tech art. Body kit tech art. Terus ini generasi yang pertama. Lebih rare lagi. Terus itu kalian bisa lihat fendernya tuh gede banget. White body gitu ya. Tapi ya. Dodge. Apa ini? Dodge pickup. Kurang tahu. Dodge Heavy. Nah, ini mobil Tiongkok. ZMA Sukse. Kalau kalian lihat di mana sih Alam Sutra? Iya, di Alam Sutra. Bendera bangkai semua. Ada semua. Di videonya di Lakmas. Itu makanya kalau kasih nama jangan sukses. Kalau mau jadi sukses. Ya, selanjutnya Land Cruiser Bundera. Ini Bundera yang single cabin dan belakangnya pickup gitu ya. Ngomong-ngomong Bundera, ada juga di sini yang station wagon ya. Station wagon warna krim-krim gitu. Apa sih agak coklat-coklat itulah. Ya. Ya, sebenarnya beberapa kali sempat keluar tapi kita aja yang enggak sempat foto. Itu juga jarang banget dan langka banget ya. Dan lagi COVID sih waktu itu. Jadi agak takut. Iya, ini ada lah ya. Nah, Tesla Model 3 lagi. Model 3. Ini Abarth 500 ya kayaknya. Ini Audi A3. Masuk jarang ya? Audi A3. Jarang banget. Terus ini yang generasi lama. Terus depannya ada A6. A6 yang lama juga, agak jarang lihat juga. Agak jarang lihat dan ada kenangan di mobil itu. Iya. Umum-umum banyak juga ya mobil yang ada kenangan. Mio. VW Beetle yang apa nih? Yang awal-awal reborn enggak gue? Atau apa ini? Ya, dia sejak yang kodok itu enggak keluar lagi terus keluar ini. Generasi awal-awal gitu. Awal-awal. Ya. New Beetle. Nah. New Beetle. Terus ini apa ini? Mobil apa itu? Mobil Jepang juga impor kurang tahu ini. Biasanya kalau ada stiker-stiker gitu sih. Stiker warna-warni itu. Nah, Jepang. Biasanya Harrier gitu. Itu tuh sempat ketemu Fit di sini. Honda Fit. Fit yang game. Ada stiker-stiker gitu. Gak tau asli apa enggak. Ya udah lah. Iya. Oke. Sudah habis. Ternyata sudah habis. Ya. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai 3 part. Iya. Ya lumayan menghibur lah. Semoga ya. Jadi. Sekian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you on next video. Bye. Bye.